Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk video kali ini, aku akan ceritakan tentang buku kegemaran saya. Buku yang aku pegang ni bernama Semusim di Mahsyar. Nama penulis adalah Ustaz Hadi Fayyad dan diterbitkan pada tahun 2017. So, aku akan cerita sikit tentang buku ni. Okay, buku ni menceritakan seorang perempuan yang bernama Ikrimah Salsabilah, yang di mana dia mendapat kanser hati yang amat teruk dan dia terpaksa melakukan pembedahan hati. Dan ketika tu pihak yang terlibat gagal dalam menjayakan pembedahan hati pada Ikrimah Salsabilah. Lalu apa yang terjadi, Ikrimah dikebumikan selama 5 hari. Ketika tu juga ayah Ikrimah masih hidup. Ayah Ikrimah meminta pihak ketua kampung untuk menggali semula perkuburan Ikrimah kerana ayah dia mendakwa yang di mana Ikrimah masih hidup. Ayah Ikrimah mengatakan Ikrimah dalam keadaan berkafan yang berlumuran dengan darah dan nanah. Macam mana aku boleh dapat buku ni? First kali aku pergi lepak dekat bilik asrama pelajar tingkatan 3. Lalu aku nampak diorang sedang berkerumun seakan-akan memegang satu buku. So aku tanya diorang, korang baca buku apa tu? And so diorang menceritakan lah tentang buku ni yang macam mana aku cakap tadi kan. So memang aku terkesima. Pada mulanya aku memang tak suka novel, dan disebabkan aku dengar sinopsis yang diorang bagi tu, so menyebabkan aku nak buku tu, nak pinjam lah kan. Dan tu buku tu buku pelajar lain, so diorang pinjam. So tapi aku potong diorang, aku nak pinjam dulu. Aku dapat menghabiskan novel ni selama 2 hari. Apa yang aku dapat, first kali aku dapat ni lah, keinsafan lah. Sebab kisah memang gambaran di pada mahsyar, so memang sedih lah. Itu ikut. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.